Halo guys, kembali lagi bersama Cat in Games. Kali ini ya, gue akan memberikan info ya seputar tentang Legend 2 ya. Ini kan masih baru ya. Nah, Legend 2 itu kita bisa melawan Legend 2 setelah membuka segelnya ya. Segelnya itu kayak gini. Kayak gini. Nah, ini ada 4 ya. Dan ini tuh ada efeknya masing-masing ya. Jadi ini kita bakal dapet blocking damage. Jadi kayak shield gitu ya. Selama berapa durasi ya. Kalau yang military ini kita dapat HP tambahan ya. Berapa durasi juga sama. Nah, yang battle ini buat main attack nih. Yang terakhir itu yang person ini nambahin critical damage dan damage resistance ya. Oke. Nah, itu kita bikinnya di sini ya guys ya, di fuse. Di seal. Nah, ini kalau yang ready itu butuh cuma 15 doang, kalau yang ini 18, yang ini 20 dan yang person itu 25 ya. Nah, itu dapatnya dari mana? Kita smelting guys ya, kita smelting dari sini bahan-bahannya ya, buat bikin segel itu kita smelting skill ya, contohnya ini. Nah, ini dia skill yang gue punya, gue bakal coba. Ini kalau yang biru ini kalian smelting cuma dapat 2 doang ya per satu skill. Kalau yang ini kalian smelting itu dapat 10 ya, yang ungu grade-nya. Kalau yang grade biru ini masih cuma 2 doang. Gue akan contohin satu ya. Nah, tuh guys. Kalau yang biru jangan dapat 2 doang ya. Kalau yang ungu 10. A few moments later. Di sini gue bakalan cari Legend 2. Dan gue bakal nunjukin kalian kalau gimana caranya biar kita solo lawan Legend 2 ya. Di sini ada dua cara untuk caranya solo Legend 2. Yang pertama itu pakai rumah ya, nanti akan gue contohin pakai base ya, speed orbs. Kita cari dulu aja mana ya. A few moments later. Oke guys, dan sekarang gue udah nemu legendnya ya, ini dia legend 2 nya ya. Nah, ini gue juga ada kurung dia di kayak kotak gini buat gue lawan dia sama orbs juga. Nah, dan gue bakal coba bantai dia nih ya. Masa kita bantai ini. Let's go. Kita solo guys. Oke, langsung kita lawan aja guys. Ini kita soloin guys. Agak lama guys, sabar ya. Sama juga solo ya kan. Jadi gini guys ya, ini cara yang pertama ya untuk bantai-bantai legend. Dan ini cara yang paling gampang. Sediain aja rumah ya satu buat dibikinnya. Terus kalian tinggal kurung kayak gini, udah kelar guys. Kalian bisa solo Legend 2 dengan santai ya. Oke. Itu dia guys ya, kita dapat apa nih? Waduh, nggak ada yang bagus guys ternyata guys. Apa ya? Jadi kayak gitu guys ya, untuk yang pertama ini kita memakai Spirit Orb ya. Nah, gue bakal coba cari lagi ya
Legend 2 lagi. Nah, dan kita akan pakai cara yang kedua, guys ya. Oke, kita cari dulu, guys. A few moments later. Nah, ini dia, guys, kita nemu lagi legend yang kedua ya. Legend bintang 2 juga sama. Dan dia membawa apa nih? Rorklops ya. Nah, untuk yang kedua ini kita akan lawannya di dalam air ya. Jadi kita akan manfaatin kelebihan di air itu, jadi dia nggak bakal bisa pakai skill ya. Nah, itu yang kita cari, guys ya. Nih, kita akan coba lawan di air nanti ya. Kita siapin dulu segelnya. Gagal, berarti bukan. Coba lagi. Nah, ya dia. Nah, ya. Kita ke air ya, ke bawah ya, biar dia turun. Nah, dia turun dia. Ini caranya sih agak-agak rumit juga ya, soalnya kita juga mesti nge-heal sih ya. Mana tadi anjir? Jangan lupa untuk ngisi oksigen kalian ya. Lihat kan dia nggak bisa pakai skill kan? Nah, itu yang kita manfaatkan, guys ya. Kalau di air ya. Kalau kalian nggak punya rumah ya kan, ya udah pakai ini aja lah, pakai air aja. Sedikit lagi, guys, semangat. Waduh, waduh, waduh. Nempel banget, bro. Iya, itu dia ya. Kita berhasil nge-kill ini legend ya. Dalam air. Kita lihat apa aja. Oh, lumayan ada skill 1. Tapi equipnya nggak ada yang kuning sih ya. Ya adalah. Lumayan ya. Oke, kayaknya sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian dapat inspirasi untuk melawan legend 2 ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya untuk info menarik lainnya. Akhir kata, Katina Games, sign out. A few moments later. Ya? Wih, dapat Felix tuh. Golden Aura pula. Silakan, silakan, keluar-keluar. Ya, siapa ini? Bang Chatting. Ya, gua iya. Bang Fire Arm. Selain yang kuning, kalau lain selain yang kuning. Join Fire Arm. Asopi.